Kami juga bawakan perhatian anda kepada situasi banjir yang masih lagi berlaku. Di talian secara maya kita berbicara dengan Encik Nur Yassin Muhammad Yusof, salah seorang mangsa yang terkesan akibat situasi banjir ini. Assalamualaikum Encik Muhammad Yassin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, Encik Yassin, terima kasih kerana sudi bersama kami pagi ini. Mungkin boleh kongsikan dengan para penonton setakat ini bagaimana keadaannya dan apakah langkah selepas ini? Adakah di pengalaman Encik Yassin sendiri melalui situasi yang sangat getir ini? Baik, terima kasih Zaliha. Sebenarnya semalam saya dengan kawan berada di Shah Alam di Sektor 7 untuk ada urusan kerja, dan bila kami nak keluar daripada Shah Alam tu, sebenarnya saya duduk berdekatan di kawasan Subang. Tapi bila kita nak keluar tu, kita pusing lah. Pusing nak keluar Shah Alam memang tak boleh tinggal ke Maghrib. Jadi kami terpaksa singgah. Kalau tengok dekat sekarang kat TV ni, mana kereta kita buat terlalu masa kawasan yang banjir. Sebab dia bila kita route map tu, dia route ke jalan-jalan lain kan. Jadi kita terpaksa lalu-lalu kawasan-kawasan macam ni. Dan kalau tengok kan dekat sebelahan dengan apa NKBE, jalan memang dah fat dah. Semua jalan memang dah ditutup. Jadi memang there is no way out lah. Memang tak boleh keluar langsung daripada Shah Alam. Jadi kami memang buntu. Jadi kami tinggal di Petronas. Tinggal kan ada salah seorang dari kawan kami. Kakak dia berjaga, ada stay dekat Shah Alam lah. Dan alhamdulillah kakak tu sangat baik dan saya sangat terima kasih lah dekat family kakak tu, duduk anak-anak dia apa semua kan. Satu malam kami bermalam di rumah kakak tu. Keadaan bagaimana dari segi emosi masyarakat sekeliling yang Cik Yassin nampak ketika itu? Oh, kalau nak ikutkan Zaliha, sebenarnya memang ramailah. Ada yang dekat surau tu, dekat surau Petronas, surau Shell, kami tinggal semuanya tu, memang semua orang sangat macam panik lah, tak tahu nak buat apa, risau air naik dan sebagainya kan. Kalau tengok kan depan parit dekat depan surau tu pun sendiri memang air pun dah semakin naik. Dan alhamdulillah lah, bila pagi esok tu kami macam kita nak cari juga jalan keluar, dan ada salah seorang daripada perkongsian lah, salah seorang daripada Twitter, kita tahu ada jalan keluar dan kita cuba untuk keluar melalui daripada Cahaya Alam Section 7 kan. Pagi-pagi tu kita keluar dan alhamdulillah kita dah jumpa lah. Jadi saya buat perkongsian sikit kat TikTok dan ramailah yang berterima kasih sebab dapat jalan keluar daripada Shah Alam. Terima kasih Encik Yassin atas perkongsian yang diberikan bersama kami pagi ini.